Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day diperingati setiap 1 Desember. Peringatan Hari AIDS Sedunia 2022 mengambil tema Equalize atau menyetarakan. Bagaimana sejarah Hari AIDS? Momen peringatan Hari AIDS Sedunia diperingati pada 1 Desember 1988. Hari AIDS Sedunia diinisiasi oleh jurnalis asal Amerika Serikat James Bunn. Awalnya, hal ini dirancang sebagai ide penyegaran setelah liputan kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat yang membuat masyarakat bosan. Hari AIDS Sedunia sendiri diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terkait penyakit AIDS. Bunn, yang kemudian menjabat di WHO bersama rekannya Thomas Netter, memutuskan bahwa 1 Desember adalah tanggal yang ideal untuk merancang dan mengimplementasikan siaran seputar AIDS. Peringatan Hari AIDS Sedunia fokus pada tema anak-anak dan remaja untuk meningkatkan kesadaran akan dampak penyakit ini pada keluarga. Waktu itu, HIV hanya dianggap sebagai penyakit kelompok yang distigmatisasi oleh media seperti pria gay, biseksual, dan pengguna narkoba suntik. Inisiasi ini lalu dilirik oleh program gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS pada 1996. Peringatan ini lalu diambil alih dan diperluas skalanya dengan kampanye pencegahan dan pendidikan sepanjang tahun. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi organisasi nirlaba yang bernama World AIDS Campaign, didaftarkan pada tahun 2004 dan berbasis di Belanda.